Definis gini, contoh. Itu harus hamin 7 terakhir data masuk. Indonesia! Semoga timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda. PSSI pastikan Kevin Dix tak bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang. Ini alasannya. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga mengatakan Kevin Dix kemungkinan besar baru bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama Kevin Dix belakangan ini ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain FC Copenhagen tersebut tengah diproses naturalisasinya. Bahkan berkas naturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan dari sang ibu Natasja Dix Bakar Besi tersebut telah diserahkan ke Kemenpora. Walaupun sudah diserahkan ke Kemenpora, tetapi proses naturalisasi dari Kevin Dix ini tak akan berlangsung dengan cepat. Proses untuk mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, ini bakal membutuhkan waktu lama. Untuk itu, proses naturalisasi Kevin Dix ini diragukan bisa segera selesai. Apalagi setidaknya berkas Kevin Dix itu harus sudah masuk ke AFC pada H7 sebelum pertandingan. Oleh karena itu, apabila ingin Kevin Dix bisa bermain membela timnas Indonesia melawan Jepang pada November mendatang harus bisa lebih cepat. Namun, tim Merah Putih dijadwalkan melawan Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 15 November mendatang. Kemudian laga berikutnya melawan Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Dengan begitu, setidaknya berkas Kevin Dix sudah masuk ke AFC minimal tanggal 8 November mendatang. Kevin Dix gini, kawan-kawan. Kevin Dix itu kalau mau main, itu harus H7 terakhir data masuk, diujar Arya Sinulinga kepada awak media. Main tanggal 15, berarti data masuk minimal tanggal 8, atau tanggal 7, dia harusnya waktu datanya, jelasnya. Tanggal 7, berarti harus sumpah di situ dan KTP, imigrasi, dan kawan-kawannya. Namun, berkas yang dibutuhkan Kevin Dix itu diyakini tak akan bisa selesai secepat itu. Pasalnya, pemerintahan baru saja mengalami pergantian. Bahkan saat ini pemerintahan atau menteri-menteri baru masih menjalani pembekalan dari Presiden baru Prabowo Subianto. Miljan Jonathans mencetak gol dan assist lagi di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Apakah Shin Tae-yong telah menyiapkan winger 20 tahun itu untuk laga timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025? Pemain Vitesse Arnhem ini sedang menjalani musim terbaiknya sebagai pesepak bola profesional. Bisa dibilang semenjak menggunakan nomor punggung 10, pemain yang memiliki nenek asal Depok, Jawa Barat, ini langsung menggila. Ia telah mencetak 7 gol dan 3 assist dari 11 laga Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Terbaru, pemain berkaki kidal ini mencetak 1 gol dan 1 assist saat Vitesse Arnhem bermain 2-2 dengan FC Dordrecht di lanjutan Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Koleksi 7 gol membuat Miljan Jonathans hanya terpaut 2 bola dari top skor sementara Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edah Chori. Melihat statistik di atas Miljan Jonathans sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miljan Jonathans akan dioperasikan sebagai winger kanan. Jika dibutuhkan, Miljan Jonathans juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang andai Shin Tae-yong mengandalkan formasi 4-2-3-1. Kabar baiknya, PSSI sudah menghubungi Miljan Jonathans. Hal itu diakui Miljan Jonathans kelar membela Vitesse Arnhem kontra FC Den Bosch pada Sabtu, 19 Oktober 2024 dini hari WIB kemarin. Namun, jikapun Miljan Jonathans tertarik membela timnas Indonesia, pemain yang mendapatkan kontrak profesional sejak usia 16 tahun itu tak bisa memperkuat skuad Garuda saat menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di matchday ke-5 dan ke-6 GRPC kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Paling cepat, Miljan Jonathans bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Mumpung masih ada 5 bulan lagi, PSSI memiliki banyak waktu untuk bekerja maksimal merayu Miljan Jonathans agar mau memperkuat timnas Indonesia.
Di saat PSSI melobi Miliano Jonathans, harapannya sang pemain bisa terus berkembang dan mengangkat derajat Vitesse Arnhem. Sebab hingga pekan ke-11 Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Vitesse Arnhem masih terjerembab di posisi 19 dari 20 peserta. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo menegaskan duel Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Jakarta. Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2024. Kubu Bahrain meminta venue pertandingan dipindah ke luar Indonesia, karena merasa keamanan pemainnya tidak terjamin. Kalau ada klaim atau statement dari Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau keamanan yang membahayakan Bahrain, kata Menpora dilansir dari. Antara Menpora juga menegaskan, tidak ada alasan bagi Bahrain menolak tampil di Indonesia. Jika tidak, skuad Garuda akan menang WO dengan skor 3-0. Seharusnya tidak ada alasan untuk Bahrain menolak tampil di Indonesia. FIFA pun sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak menang WO, ucap Menpora. Selain itu, Bahrain juga bakal menerima sanksi berat. Hal ini sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diatur FIFA. Selain itu, Bahrain juga bakal menerima sanksi berat. Hal ini sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diatur FIFA. Salah satu sanksinya adalah Bahrain akan didenda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Hal ini tertuang dalam regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2. Regulasi tersebut berbunyi, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Hukuman denda itu bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan pula akan ada sanksi tambahan. Selain itu, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3, Komite Disiplin FIFA berhak memberi hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Menpora ungkap kabar naturalisasi Kevin Dix, bisa bela Timnas Indonesia versus Jepang. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkap kabar terkait proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix. Tak tunggu waktu lama, Menpora Dito mengatakan, Kemenpora langsung mengajukan berkas naturalisasi Kevin Dix ke Kementerian Hukum dan HAM, selepas pelantikan di Istana Presiden, Senin ini 21 Oktober 2024. Di Istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, jekata Dito. Seperti Mes Hilgers dan Eliano, proses naturalisasi Kevin Dix memang dikebut. Pemain langganan di Liga Champions itu diharapkan segera mengenakan seragam Timnas Indonesia. Kevin Dix diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada November 2024 mendatang. Sementara itu, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI Yunus Nusi yakin proses naturalisasi Dix akan berjalan lancar. Sejauh ini dukungan dari Kemenpora telah didapat, begitu juga dengan Kemenkumham. Menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena Dix sudah salaman dengan Erick, Yunus yakin prosesnya akan lancar. Kevin Dix dulu, untuk proses naturalisasi pemain. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, Erick Thohir, baru kita, umumkan, ucap Yunus. Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto pernah menegaskan ingin membawa Timnas Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia pun telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahan. Menariknya sosok Prabowo dekat dengan sepak bola. Buktinya ia membangun Garuda Yaksa Football Academy yang merupakan akademisi kulit bundar. Bahkan Prabowo pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa ia ingin melihat Timnas Indonesia menembus ajang Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Saudara-saudara negara yang jauh lebih kecil dari kita jumlahnya penduduknya, Ghana, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa mengalahkan Argentina, ucap Prabowo. Saudara-saudara maaf, saya ini pecinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati saya nonton World Cup, di TV pun saya tidak nonton, karena Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia,
di tegasnya. Menarik dinantikan gebrakan Prabowo di bidang olahraga khususnya sepak bola usai kini menjadi Presiden RI. Apalagi kini Timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menempati urutan kelima klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 3 poin dari 4 laga. Menpora ungkap kabar naturalisasi Kevin Dix bisa bela Timnas Indonesia versus Jepang. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkap kabar terkait proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix. Tak tunggu waktu lama, Menpora Dito mengatakan, Kemenpora langsung mengajukan berkas naturalisasi Kevin Dix ke Kementerian Hukum dan HAM, selepas pelantikan di Istana Presiden, Senin ini 21 Oktober 2024. Di Istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, kata Dito. Seperti Mes Hilgers dan Eliano, proses naturalisasi Kevin Dix memang dikebut. Pemain langganan di Liga Champions itu diharapkan segera mengenakan seragam Timnas Indonesia. Kevin Dix diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada November 2024 mendatang. Sementara itu, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI Yunus Nusi yakin proses naturalisasi Dix akan berjalan lancar. Sejauh ini dukungan dari Kemenpora telah didapat, begitu juga dengan Kemenkumham. Menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena Dix sudah salaman dengan Erick, Yunus yakin prosesnya akan lancar. Kevin Dix dulu, untuk proses naturalisasi pemain. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, Erick Thohir, baru kita, umumkan, ucap Yunus. Kevin Dix cerita kronologi PSSI hubungi sang agen agar dirinya perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat Timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telepon. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia, kata Kevin Dix, mengutip dari media asal Denmark, Bold. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui Timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya, pemain keturunan, yang bergabung dengan mereka, dilanjut ex-pemain Feyenoord Rotterdam tersebut. Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang, ditegas pemain yang dapat mentas di banyak posisi ini, mulai dari bek tengah, fullback, gelandang hingga winger ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan, PSSI pasti sedang berusaha dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang menunggu dan melihat apa saja opsi yang ada sebelum risiko itu diambil, kata Kevin Dix. Pascal Struijs kirim kode siap perkuat Timnas Indonesia. Siap-siap Shin Tae-yong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026, Pascal Struijs kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijs menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijs, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, "The Indonesia is calling," atau "The Indonesia memanggil Pascal Struijs." Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat Timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mes Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijs bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mes Hilgers dan Jai Idzes di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denye van Laar, juga mengatakan Pascal Struijs berpotensi membela Timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijs diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,
jikata Denny Van Laar, Okezion mengutip dari YouTube Voetbal Premier. Jika Pascal Struijs tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijs, beredar kabar sosok Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkannya saat menjalani sesi wawancara dengan Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Buat saya, ketika membuat keputusan saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya, jikata Miliano Jonathans dalam wawancara tersebut, Miliano Jonathans bertanya kepada Yusa. Nugraha, siapa saja winger kanan timnas Indonesia saat ini? Setelah dijelaskan siapa saja pengisi area kanan timnas Indonesia, Miliano Jonathans melempar kode siap memperkuat skuad Garuda. Saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanannya, lanjut winger yang telah mengemas 3 gol dan 1 assist dari 7 penampilan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Jika Miliano Jonathans benar memperkuat timnas Indonesia, ada 3 pemain yang berpotensi terpental. Siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang digeser Miliano Jonathans sang pemain Vitesse Arnhem, 3. Egy Maulana Fikri, Dewa United. Egy Maulana Fikri saat ini telah menyandang status pemain cadangan di timnas Indonesia. Jika Miliano Jonathans hadir, Egy Maulana Fikri berpotensi tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. 2. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Witan Sulaiman berstatus winger kanan timnas Indonesia saat ini. Ia selalu bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia juga mentas sebagai starter saat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Karena itu, Witan Sulaiman mesti meningkatkan kualitasnya jika tak ingin didepak Miliano Jonathans. 1. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Selain Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand juga kerap dimainkan sebagai winger kanan timnas Indonesia. Terbaru ia bermain sebagai winger kanan saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua grup C. Secara usia, Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans sepantaran, yang mana sama-sama 20 tahun. Harapannya, baik Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans bisa terus berkembang permainannya. Miliano Jonathans akui terbuka untuk bela timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, berikan isyarat positif untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ia mengutarakan ketertarikannya itu, Miliano Jonathans merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Kabarnya darah Indonesia berasal dari sang nenek dari pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Bahkan winger berusia 2 tahun itu akui sempat beberapa kali pulang ke kampung halamannya tersebut. Jonathans beri sinyal terkait peluang untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Pintu saya terbuka, untuk bela timnas Indonesia. Saya belum menutup segala kemungkinan apapun, jikata Jonathans, dikutip ESPN. Kendati demikian, nampaknya naturalisasi bukan jadi prioritas utama untuk pemain yang mentas di kasta kedua Liga Belanda itu. Sebab Jonathans baru saja pulih dari cederanya, dan tengah berupaya untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Dan karena saya baru saja pulih dari cedera yang cukup serius, saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu. Kita lihat semua kemungkinan, soal naturalisasi, pada akhir musim nanti, ia tambahnya. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse, Jonathans memiliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya, ia telah mencetak 6 gol serta 2 assist. Usai Kevin Dix, ex pemain langganan Liga Top Dunia ini diklaim jadi pemain naturalisasi Indonesia.
PSSI saat ini sedang mengajukan satu lagi pemain berdarah Indonesia untuk dinaturalisasi. Sosok tersebut adalah Kevin Dix yang bermain di FC Copenhagen. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo menyatakan sudah menerima surat permintaan naturalisasi dari PSSI untuk Kevin Dix dan bakal diproses pada pekan depan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru, ujar Menpora. Kevin Dix diharapkan segera dinaturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia yang sedang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada November 2024. Kevin Dix kabarnya bukan menjadi pemain terakhir yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Media Belanda membocorkan akan ada pemain yang pernah berkarier di Liga Top Dunia bakal gabung timnas Indonesia. Voetbal Primeur membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia adalah gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald. Mereka mengklaim, Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya, Jairo bukanlah sosok yang asing dan pernah diisukan bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan, sempat memberikan kode dengan menaruh bendera Indonesia di akun Instagramnya. Jairo merupakan pemain yang lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Pemain sepak bola setinggi 182 cm ini berposisi sebagai gelandang bertahan dengan kaki kiri sebagai andalan. Saat ini, Jairo Riedewald membela klub kasta tertinggi Liga Belgia, Royal Antwerp. Riedewald pindah ke Royal Antwerp setelah sebelumnya membela klub Inggris, Crystal Palace. Bersama Palace, Jairo merupakan pemain andalan. Dia mencatatkan 96 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 3 gol. Jairo meninggalkan Palace pada musim 2024-2025 dengan status bebas transfer.